don't know. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Tak macak ke ropo sik. Sama. Ini saya lagi di apa ini, hotel apa ya teman-teman? Mau kondangan ceritanya. Ini sepupunya bos saya atau mas bos? Enam. Mau nikah tapi di luar dingin banget teman-teman. Tuh kita berukut. Di luar 7 derajat Celcius hari ini, turun drastis ya. Adem lihat ini. Lala, lala. Lala, itu sama Cece. Tuh kakaknya mas bos teman-teman. Itu kakaknya mas bos, itu bule. Jadi penerima tamu. Tak foto nih. Ada di dalam. Taraaa. Yang nikah di sini. Oh, udah mulai latihan. Berhubung ini saudara, kakak dari apa, pak bos saya, itu nikahkan anaknya kayak gitu loh teman-teman. Ada di dalam. Ada permen. Happy wedding. Kalau di Taiwan itu orang datang itu langsung dibuka teman-teman. Dibuka isinya berapa, terus ditulis di buku tamu kayak gitu. Tuh liatin. Tuh buliknya mas bos lagi ngitung isinya berapa. Beda ya kalau di Indonesia. Mas bos. Kademen orangnya. Mas bos mau masuk duluan. Tarata. Oh, enggak banyak. Ini cuman ngundang keluarga sama sahabat saja. Oh, nenek udah datang. Warnanya bagus ya, biru. Siapa kui? Oh, Titi. Nyatin apa ma? How? Sudah sampai teman-teman, dan itu ada neneknya mas bos. Mas bos lagi pada ngelihat-lihat. Tuh yang nikahin. Cantik-cantik. Say hello, hi. 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 Itu ada mbok bos saya di sana. Saya langsung masuk saja ya. Happy wedding. Nih, yang nikah.
Wow, langsung teman-teman, itu puncak acaranya dan pengantinnya terbang pakai apa itu namanya? Itu apa ya? Ayam atau angsa itu ya? Terbang sambil bawa balon dan ada permen marshmallow-nya gitu loh. Dan ini bule saya tuh, bule adiknya dari Pak Bos, dan yang baju merah itu Bu Bos saya. Mereka pada mau ngambil tapi nggak kebagian sama anak-anak. Dan acaranya sudah selesai teman-teman tuh, kita sudah mau pulang. Ngantri ini nanti ngantri foto ya. Soalnya kan biasa kalau di Taiwan emang kayak gini teman-teman, ngantri fotonya itu nggak pas datang. Pas selesai acaranya mereka baru ngantri foto tuh. Itulah keluarga Pak Bos saya. Tuh, ada dari Pak Bos yang pakai jaket merah, terus itu adiknya yang bungsu jaket krem itu. Terus depannya Pak Bos saya itu istrinya. Terus yang sebelah kanan sendiri, sebelah Mas Bos itu Bu Bos, belakangnya kakak nomor 2, terus neneknya. Terus pulang-pulang, ini baru pulang teman-teman, udah jam 10 seperempat tuh. Aduh, jam 10 seperempat tuh baru pulang, jam 22 lebih 15 menit. Adem-adem. Boxnya dibawa Pak Bos. Saya nggak mau satu box itu biasanya ada. Ini kacau. Ya Allah, lah kok malah ngono ki piye to? Tak review ya, 1, 2, 3 isinya apa? Kalau yang satu tuh isinya biasanya ada. Wow, isinya kayak gini teman-teman. Makanan kue kering kayak gitu loh. Ini nanas, coklat putih, coklat, terus ini apa? Wijen. Apa iki? Permen. Ya wis kayak gini. Isinya kayak gini, kue kering. Ya kalau di Taiwan kayak gini oleh-olehnya. Kalau di Indonesia kan berkat ya, nasi. Kalau di Taiwan ya kayak gini, tapi ya di Indonesia sekarang udah maju lah, nggak ada apa, nggak harus nasi. Sekarang juga ada kue-kue juga ya. Sudah. Kue-kue. Kue-kue seroti, sepinggan. Terus tadi cendera mata nih, aksesorisnya itu apa? Sendok. Sendok kecil. Aksesorisnya itu kayak gini loh. Sendok buat ngaduk kopi. Nih. Ada tulisannya thank you. Thank you very much. Dapat 3. Ini satu punya saya, punya Mas Bos sama punya neneknya.
dikasih. Tapi mau buat apa banyak-banyak? Terus nanti tadi dikasih ini juga. Kucing, iki apa mas? Roti. Pingkan. Pingkan pak, bukan. Tangkul. Pingkan pak. Cocok. Kue-kue kayak gitu, kue. Kue-kue. Banyak banget. Kue-kue. Ini mah itu.因为刚每个人拿完都会放我脚上，一人拿一个，然后拿完就放我脚上。banyak banyak, tadinya saya cuma pengen ngambil satu aja, terus itu keponakan Mas Bas ngasih, terus nggak taunya bulenya ngasih, terus bapaknya ngasih, jadi we banyak, ya Allah. Sudah, ya sudah teman-teman, saya mau beresin bocce ini. Udah malam. Udah 10:30. See you next video ya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih hari ini ikut saya kondangan. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 我的烟是好大一个。Okay, 再来。Assalamualaikum. Orang belum ngomong. Tidak mau. Assalamualaikum. Aku yang setai juga, aku biar. Orang kena ngomong kokongnya. Saya ya si. Bukan saya, tak biar pakai gua lah. Apa ni cak? Zawan pakai omong. Mio elen, okay. Okay teman-teman, see you next video ya. Kena lho kan? Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.